adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Wow, semuanya sehat ya. Ya, karena adik-adik yang pintar. Pintar apa? Pintar juga menghabiskan makanan ya. Pintar menghabiskan susunya. Jadi adik-adik semuanya sehat. Coba kita tes dulu ya. Oke, semuanya berdiri ya, siap? Kalau kakak Lea bilang anak Indonesia, masih ingat nggak gerakannya? Iya, siap-siap ya, kita coba ya. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, ha 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 ha, wow, hebat. Oke, sekarang kita memuji Tuhan ya, masih tetap berdiri ya. Semuanya tangannya diangkat yang tinggi. Hop, iya. Oke, kita memuji Tuhan. Adik-adik semuanya bisa duduk, duduk yang tertib ya. Kita mau nyanyi dulu buat Tuhan Yesus, kita mau sembah Tuhan. Dan kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, semuanya sikap doa yuk, bagaimana? Oke, kita mau sembah Tuhan. Nah, ini mungkin lagu baru pertama kali adik-adik dengar ya. Nah, nanti papa mama bisa bantu adik-adiknya. Ini lagu lama sebenarnya papa mama. Dan setelah kega bisa juga dinyanyikan di rumah masing-masing ya. Oke, kita mau nyanyi lagu ini.
katanya. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sudah berikan papa mama buat sayang aku. Terima kasih, aku boleh makan, aku boleh minum yang disediakan papa mama, karena Tuhan Yesus sayang aku lewat papa mama. Saat ini, aku mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan yang berkati, biar kami semua bisa duduk tertib, mendengarkan cerita firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Oh, semakin cepat ya. Oh, min. Que kabarion? Let's go. Oke, sekarang adik-adik minta papa mama ambilkan Alkitabnya, boleh? Ya. Oke, kita pegang Alkitabnya kita ya. Ikutin bersama kakak Leah. Alkitab adalah firman Tuhan. Aku cinta firman Tuhan. Sekali lagi ya. Alkitab adalah firman Tuhan. Aku cinta firman Tuhan. Oke, kita mau buka Alkitab kita. Papa mama tolong bukakan di Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Yuk, kita mau baca bersama-sama ya. Papa mama tolong bacakan ya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon pepohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Wow, Tuhan sudah ciptakan ikan-ikan di laut. Apalagi Tuhan bilang burung-burung, ikan-ikan di laut, ya ikan-ikan di air, burung-burung. Terus apalagi Tuhan bilang, Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan. Seperti apa ya? Nah, Tuhan ciptakan ada sayur. Nah, tumbuhan itu ada sayur ya. Siapa yang suka makan sayur? Nah, sayurnya apa aja sih? Coba, ini apa? Sayur bayam, apalagi? Sayur? Oh, oke, sayur kangkung, apalagi? Wow, banyak ya, ada wortel ya, betul ya. Ada apa lagi? Ada buncis ya. Nah, siapa yang suka makan sayur? Wow, hebat ya. Tuhan ciptakan sayur. Ya, kakak Lea punya tomat juga. Ya, ada tomat. Kakak Lea punya apa lagi ya? Ada kentang. Ya, apa lagi yang bisa dimakan ya? Wow. Ya, terus kakak Lea juga punya telur yang bisa anak-anak, adik-adik atau kita semua bisa makan. Ya, jadi Tuhan ciptakan semuanya, ada ikan juga ya. Siapa yang suka makan ikan? Ya, ikan Tuhan ciptakan juga buat kita. Ada ikan yang bisa dimakan ya. Ikan apa aja sih? Coba, ikan kembung. Apa lagi? Coba mama papa kasih tahu nama-nama ikan ya kepada anak-anak ya. Ada ya macam-macam ya ikan, yang ada ikan mujair ya, ikan mas, apalagi ikan lele yang terkenal, ikan lele ya, dari tahu ya. Nah, itu semua Tuhan ciptakan buat kita makan. Nah, berarti Tuhan kasih lewat papa mama untuk bisa adik-adik bisa makan ya. Oke, ada lagi. Siapa yang suka minum susu? Nah, minum susu juga buat apa? Buat kita minum ya, Tuhan lewat papa mama ya, adik-adik dikasih susu buat papa mama kasih adik-adik susu untuk adik-adik minum. Siapa yang suka habisin susunya? Atau siapa yang suka buang susu? Tetot. Nah,
Jadi susu juga adik-adik harus minum. Supaya apa? Kita sehat. Jadi boleh nggak buang-buang makanan? Tetot! Tidak boleh ya. Makanan yang dikasih sama papa mama atau susu ya, semuanya harus dimakan dan diminum ya, supaya kita tetap sehat. Oke. Baiklah adik-adik, Kakak Lea percaya adik-adik, adik-adik yang pintar, hebat, mau menghabiskan makanannya. Oke, sekarang kita mau baca ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita di Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Oke, papa mama silakan hafalkan bersama adik-adik di rumah ya. Oke, yuk sekarang yang anak-anak hebat, adik-adik hebat, kita mau tutup dalam doa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat makanan dan minuman yang Tuhan berikan lewat papa mama, sehingga adik-adik bisa tumbuh besar ya. Kalau tidak makan, tidak minum, adik-adik gak jadi tumbuh besar ya. Siapa yang mau jadi besar sama kayak papa mama? Nah, makanya harus makan makanan yang sehat ya. Terus harus banyak minum air putih dan minum susu ya, supaya cepat besar. Oke, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu terima kasih. Papa mama, kita mau nyanyi lagu terima kasih. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan lewat setiap papa mama untuk adik-adik. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan kita, supaya mereka bertumbuh dengan baik. Setiap makanan, minuman yang mereka makan dan minum boleh menjadi kekuatan buat setiap adik-adik kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk pertumbuhan anak-anak kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang menyediakan segala berkat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau yang menyediakan berkat lewat papa mama Tuhan buat adik-adik kami, sehingga mereka masih bisa makan dan minum Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar apapun yang mereka makan, setiap makanan sehat yang mereka makan dan minum, Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, dan itu menjadi kekuatan mereka dan menolong mereka dalam pertumbuhan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya adik-adik kami, tumbuh mereka boleh bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan baik, dan roh mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami mau tutup ibadah kami dan biar sepanjang minggu ini Tuhan, kesehatan dan kekuatan menjadi bagian adik-adik kami, menjadi bagian setiap kami Tuhan keluarga, menjadi bagian setiap kakak-kakak pembina juga. Tuhan yang berkati kami sepanjang minggu ini, dan biar Tuhan memberkati juga setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan dengan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, setiap usaha papa mama juga Tuhan yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau terima berkat-Mu, berkat dari Allah Bapa Surgawi, dan cinta daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memimpin kami dari hari ke hari, yang memberikan orang tua hikmat untuk mendidik anak,
yang memberikan adik-adik kami Tuhan Roh yang taat untuk taat kepada papa mama mereka Tuhan, dan mereka juga mau menyenangkan hati Tuhan lewat apapun dalam hidup mereka. Tuhan yang berkati adik-adik kami Tuhan, dan berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu, sama-sama kita katakan amin. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.